Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel YouTube aku, Ika Meratilah. Di video kali ini, aku akan berbagi resep semur tahu telur yang rasanya enak banget, simple, cocok banget buat menu di akhir bulan. Ini semurnya rasanya enak banget. So, buat teman-teman yang penasaran gimana aku bikinnya dan apa aja sih bahan-bahannya, ikutin terus ya video ini sampai selesai. Dan jangan lupa seperti biasa, aku minta tolong untuk klik tombol subscribe yang ada di bawah, bantu channelku agar terus berkembang. Oke, bahan-bahan yang kita butuhkan di sini aku udah siapin bahan-bahannya. Di sini aku pakai tahu sekitar 6 buah, kemudian aku belah jadi 2 seperti ini ya teman-teman. Kemudian aku pakai 4 butir telur karena yang makan di rumah cuma 2 orang aja. Lalu untuk bumbu-bumbunya di sini aku udah siapin ada sekitar 7 siung bawang merah, 2 lembar daun salam, 2 batang serai yang ukuran kecil, dan 1 ruas lengkuas, nanti kita geprek ya. Kemudian ada 5 butir kemiri, 4 siung bawang putih, setengah sendok teh merica butiran. Lalu aku pakai kecap manis secukupnya dan sekitar 1 sendok makan gula merah yang udah disisir. Dan di sini aku pakai 1/4 sendok teh ketumbar dan 1/4 sendok teh bubuk pala atau 1/4 biji pala ya teman-teman. Kemudian di sini aku pakai 1/2 sendok teh kaldu jamur dan 1 sendok teh garam. Untuk resep lengkap dan takaran aku akan tulis semuanya di deskripsi ya. Langkah pertama di sini aku akan goreng dulu tahunya sampai berkulit di minyak yang panas. Jadi pastikan tahunya benar-benar berkulit ya teman-teman. Kita goreng sampai matang. Setelah seperti ini tahunya bisa kita angkat ya teman-teman. Langkah selanjutnya kita akan haluskan bumbunya. Aku di sini haluskan bawang merah, bawang putih, kemiri, merica, lalu masukin juga ketumbar dan pala. Kalau teman-teman mau juga boleh diulek ya, tapi aku di blender aja. Kemudian aku kasih air sedikit, lalu aku blender dan dihaluskan. Nah, setelah seperti ini udah halus ya teman-teman. Langsung aja kita tumis bumbunya di minyak panas. Masukin daun salam, lengkuas, dan serai yang udah digeprek. Kita tumis bumbunya sampai matang, wangi. Pokoknya sampai tanak ya teman-teman. Selanjutnya aku tambahkan kaldu jamur dan juga garamnya. Bumbunya udah matang, masukin tahu. Masukin juga telur ayamnya. Lalu kasih air. Ini masukin kecap manis ya teman-teman. Masukin juga gula merah. Nah, kita aduk terus sampai gula merah larut. Dan jangan lupa teman-teman koreksi rasa ya. Apabila ada kurang garam, penyedap, boleh tambah sekarang. Kita masak semurnya sampai dia mendidih dan airnya surut ya. Ini beneran nikmat banget teman-teman, rasanya udah pas, pokoknya menggugah selera ini teman-teman. Dijamin anti gagal dan pasti teman-teman suka. Nah, ini kuahnya udah hampir menyusut ya.
bisa kita angkat. Kalau aku seperti ini udah aku angkat ya, karena aku suka yang berkuah juga. Kalau teman-teman mau lebih surut juga boleh ya. Nah ini udah mateng, sekarang terakhir aku taburin pakai bawang goreng. Nah ini dia hasilnya, semur tahu telur ala Ika Madatila udah selesai aku bikin. Ini rasanya beneran nampol dan enak banget, gurih, manis, sedep pokoknya. So teman-teman wajib banget ya cobain resep aku ini di rumah. Oke teman-teman, sekian dulu ya video kali ini, semoga bermanfaat. Kalau teman-teman suka sama video aku, jangan lupa untuk klik tombol like, comment, dan juga subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya ke seluruh sosial media yang kalian punya. Sampai jumpa di video aku berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.